Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama saya Mr. Lectio. Kali ini gue akan mereview sebuah mod Among Us lagi ya guys ya. Oke, jadi ini adalah versi mod Among Us lagi, versi Android. Dan ini sudah support versi 2020.11.17a. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kira-kira ini modnya tentang apa? Nih, clue-nya adalah nih ya, di lobby ini sudah ada yang berterbangan ini. Kalian familiar dengan ini nggak? Kira-kira coba tebak apa ya? Ya, oke teman-teman, jadi ini adalah mod Among Us versi SpongeBob guys. Kalian penasaran nggak sih modnya SpongeBob ini seperti apa? Nah, oke, jadi pastikan kalian tonton aja video gue dari awal hingga akhir, karena di sini gue akan mereview secara lengkap apa aja fitur-fitur yang ada di mod ini ya. Jadi ketika kalian nanti sudah download, lo ternyata kok nggak sesuai ekspektasi, ya eman-eman ya kan, sia-sia. Daripada kalian download sia-sia, mending kalian tonton video gue dulu aja, nanti gue akan review secara lengkap ya apa aja yang ada fitur-fitur di mod kali ini ya. Oke teman-teman, jadi kita seperti biasa kita langsung online aja. Kita ganti nama dulu jadi Mr. Lectius ya. Oke. Kemudian kita klik game, lalu kita pilih the scale guys. Nah. Oke ya. Jadi ini lobby awalnya adalah seperti ini guys ya. Bob Esponja, ini SpongeBob ya maksudnya ya. Esponja itu mungkin dalam bahasa apa ini? Ini bahasa apa ya? Bahasa Italia atau bahasa apa, gue nggak tahu ya, atau bahasa Brasil. Nah, di sebelah kiri di torpedonya ini ya guys ya, ada Squidward lagi gini. Oke, kemudian ini ada SpongeBob, kemudian di kanan juga ada SpongeBob lagi gini. Oke, terus di sini ada Sandy dan Larry ya, Bob Esponja, aslinya SpongeBob. Nah, tombol customize-nya aja pun berubah jadi burger guys. Nah ini boxnya kotak-kotak tetap sama aja. Oke, seperti biasa kita review dulu guys. Nah warnanya tetap sama ya guys ya. Kita lihat headnya. Headnya di sini sudah di unlock, tapi kita mau cek apakah ada yang di mod khusus untuk SpongeBob guys. Jauh mata memandang sih nggak ada yang di mod khusus untuk SpongeBob. Oh iya guys, jadi ini hampir sama dengan mod yang Avengers ya guys ya. Ternyata headnya tidak ada yang di unlock. Oke, kita pakai yang SpongeBob itu seperti biasanya apa sih? Oke, jadi petnya ada guys. Oke, untuk kali ini ada mod petnya ya guys ya. Petnya adalah petnya Gary ya, namanya Gary. Sebentar guys, gue penasaran, memang nggak ada apa topinya khusus SpongeBob gitu. Apa balon aja gini ya. Oke, semoga skinnya ada. Kita lihat guys, petnya ini cuma Gary ya, tapi lumayan sih. Oke, kita lihat skinnya. Oh, tidak ada skin khusus SpongeBob guys. Kalau ada bajunya SpongeBob keren ya guys ya. Oke, tapi di sini tidak ada mod skin SpongeBob. Oke lah, jadi seperti ini aja. Waduh, SpongeBob and Gary. Oke, mungkin ini akan jadi thumbnailnya ya guys ya. Nah, ini mungkin nanti jadi thumbnailnya, tapi nanti lihat aja deh ya. Oke, kita sekarang review mapnya guys. Harusnya mapnya juga ada yang di mod sih guys. Kita coba ya, kita coba di map Polus guys. Apakah ada di mod? Oh, tidak ada yang di mod, hanya burger ini satu saja ya. Oke, sekarang kita lihat mapnya yang di Mirahagyu. Ya, tetap sama aja guys, Mirahagyu tidak ada modnya guys.
Ya sudah, sekarang berarti harusnya di disket ada ya guys ya. Kita lihat aja. Wow, keren ini guys. Oke, ini aja deh thumbnailnya lebih bagus guys. Lebih lucu. Jerry, kamu jangan nutupin dong. Oke, Patrick-nya nggak kelihatan ya, guys. Sebentar. Gue ngepasin dulu. Oke, mungkin karena rada boring ya, mohon maaf ya. Oke. Gary, sini Gary. Ya, mukamu ketutupan gitu. Gary, nah, oke. Jadi ini adalah nanti thumbnail-nya ya, guys ya. Ini ada Patrick, ada Squidward, ada SpongeBob. Ini ada Krusty Krab. Oke. Ada kecoa air, ada Mr. Krab. Ada plankton dan chum bucket. Oke, guys. Sekarang kita ke kiri dulu ya. Kita lihat. Oh, wow. Ada si ikan itu, guys. Oke. Waduh, cek. Wah, mantap sih ini si SpongeBob sama Patrick. Oke, ini di sini adalah si waktu itu ya. Konser ya, ini konser apa jadi penyihir gitu, gue lupa. Oke, kemudian di sebelah kanan, waduh, ada SpongeBob dan Krabby Patty yang banyak sekali guys. Mantap. Wah, ini keren sih yang edit ini ya. Hilang total guys, tinggal ini aja guys. Keren. Wah, ini namanya siapa ya? Catherine. Ada plankton lagi. Ya seperti itu guys. Oh, ini plankton gini ya. Oke, ini Karen. Kok Catherine? Karen. Wah, ini ada ini. Siapa sih namanya ini? Ya tuh Raja Laut itu loh guys. Bawa Triton ya namanya ya. Ya tombak. Tombak ini tiga Triton ya namanya. Waduh, ada Patrick tidur guys. Jadi bayi. Gini ada Sandy di sini ya. Hiya. Oke, kemudian kita ke kanan. Wow. Ini Gary, ini temanmu Gary. Iya, Gary ketemu dengan Gary nih. Oke, guys. Wah, ini SpongeBob ya. Ini tadilah yang di lobby nih ya. Jellyfish ya, guys ya. Ubur-ubur. Ini SpongeBob naik ubur-ubur. Oke, ini ada Squidward. Wah. Oh ya, ini kreatornya adalah Toby RD ya guys ya. Buat kalian yang mau support kreatornya juga, kalian bisa tombol subscribe juga di channel Toby RD. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel gue ya guys ya. Oke. Kemudian, oh ya, kurang satu yang terakhir guys. Yang satu terakhir ini adalah di sini guys ya. Oke, ini ada tempatnya Mr. Krab ya. Di sini Mr. Krab punya banyak duit si mata duitan ya, kursinya aja dolar. Oke guys lah. Oke, kita langsung coba bermain sama orang aja ya guys ya. Kita lihat keseruan kita bermain di Among Us mod SpongeBob SquarePants ya. Kok sepi sekali. Oke. Waduh, gila ini waktunya 400 detik. Sampai tua itu kita selesai mainnya. Sebentar guys. Sabar. Oke, ini nggak apa-apa ya. Waduh, tapi kill cooldownnya cuma 10 detik. Wah, ini cepat sekali nih sebenarnya. Wah, SpongeBob kita jadi hijau guys. Astaga Dragon. Lulululul, ini kenapa pada lift semua ini guys. Wah, sudah nggak seru ini. Woi, pintunya buka woi. Waduh,
Cotomate. Ya, gue. Libe. Ayo pencet gue. Nah, sip. Libe dan girl. Ini tasnya sedikit sih, harusnya gue kita kerjain tas aja bisa nih menang nih. Tapi kok belum ada ngerjain tas masalahnya. Skip dulu pak ya, nggak tahu nggak ngelihat sepertinya apa guys masalahnya guys. Kita skip dulu lah ya. Ini A sama Libe, ini A apa gimana? Ada lift guys, waduh ini dibunuh sekali, sudah selesai nih. Gue lagi ngerjain aduh weh ya kalah kan, aduh sedih sekali guys. Ya sudahlah ya. Oke teman-teman, jadi ya kesimpulan dari mod Among Us versi SpongeBob SquarePants ini adalah, yang pertama lobby home screen awal ini ya ada mod jellyfish terbang-terbang warna-warni. Yang kedua adalah headnya di unlock tapi tidak ada yang di mod guys ya. Kemudian yang ketiga adalah petnya di unlock tapi ada yang di mod 1 yaitu pet Gary. Harusnya kalau ada pet yang di mod batu itu lebih lucu ya, yang punyanya Patrick ya, ataukah yang siput yang galak itu loh, yang musuhnya Gary itu siapa gue nggak tahu namanya. Terus yang keempat adalah skinnya juga di unlock tapi tidak ada yang di mod guys. Oke, terus yang kelima terakhir itu adalah hanya mod map di The Scout guys ya, tapi keren sih, keren modnya yang discard itu, mapnya keren sih ya. Oke, kesimpulannya jadi cukup sampai situ. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen supaya tidak ketinggalan update video-video lainnya dari saya ya. Saya Mr. Lakius untuk diri, bye bye.